Kominfo sudah melakukan subsidi pulsa, jadi pulsa murah. Nah, kemarin Kominfo sendiri bersama Menteri Keuangan dan Mendiknas sekarang sedang mempelajari apakah ada juga bantuan subsidi pulsa untuk dosen, guru, para murid, semuanya. Tetapi saya juga belum bisa presentasi detail karena itu masih digodok dengan kementerian lain. Tetapi Telkom bersama Kominfo sudah memberikan tadi pulsa murah sebanyak total 1,7 triliun. Bahkan per bulannya kalau tidak salah untuk Telkom dan Telkomsel itu kurang lebih 1,4 triliun. Tapi ini nanti kita sebagai catatan, datanya ada di Kominfo.